Pemirsa, pasca Idul Fitri 1443 Hijriah, harga minyak goreng dan beberapa jenis sembako di Pasar Rakyat Aur Duri kembali mengalami kenaikan. Pasca Idul Fitri 1443 Hijriah, harga sembako di Pasar Aur Duri kembali melonjak. Kenaikan ini juga terjadi pada beberapa komoditi bahan pokok seperti cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, tepung gandum, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Diketahui saat ini harga bawang merah Jawa yakni Rp48.000 per kilonya, di mana sebelumnya harga bawang merah yakni Rp35.000 per kilo. Sementara itu, untuk daging ayam saat ini di harga Rp45.000 per kilo dari harga sebelumnya yakni Rp40.000 per kilo. Sebelum Lebaran, peningkatan harga itu melonjak naik seperti harga daging, bawang merah, bawang Jawa aja dari harga 30-an menjadi 48 sekarang. Cabai harga 35-an. Yang biasa adalah yang di atas di bawah 30 ada juga. Itu yang naik, yang bawang putih stabil lah harga 26-28 gitulah. Sementara itu, pada H+5 Lebaran, suasana pasar juga masih sepi pembeli. Misu Santi, Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.